Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bermohon kepada Allah bahwa salat kita akan kita laksanakan sesudah pertemuan ini. Pasti-pasti, sudah pasti reaksinya akan sepasang. Istilah saya, bagi saya, inilah yang dimaksud, salah satu maksud dari kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu berbuat dosa, berbuatlah karena Allah. Jadi karena apa? Karena sesudah ada panggilan adzan, seharusnya kalau salat diberikan kapan? Diberikan ketika Rasulullah dipanggil menghadap kepada Allah. Artinya seharusnya kita begitu ada seruan adzan, kita mendatangi yang penyeru adzan. Karena kita tidak melaksanakan, harus minta kepada Allah. Itulah yang saya anu, bahwa kita bisa saja meminta kepada Allah, yaitu melakukan dosa karena Allah. Itu istilahnya, ini open to debate istilahnya. Silakan mau dibantah boleh, tapi istilahnya nanti Anda akan mengalami. Benar apa enggak? Itulah, tapi istilahnya sebenarnya sekaligus memberi pendapat saya supaya lebih dipersingkat. Adalah, tapi sekaligus penutupnya pada kesempatan ini adalah seruan adzan. Tadi dalam doa apa? Seruan adzan. Dakwah yang sempurna. Jadi adzan itu adalah dakwah yang sempurna. Lalu kalau begitu, apa isinya? Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajakan untuk membesarkan syiar agama Allah. Jadi kalau lihat kembali surat 2 ayat 185, di situ disebutkan walitukabbirullahi ala ma hadakum. Supaya kita bisa membesarkan Allah terhadap petunjuk-petunjuk yang sampai kepada kita. Artinya sekaligus bahwa kita melaksanakan petunjuk. Laksan petunjuk namanya apa? Takwa. Jadi kita melaksanakan takwa, artinya kita sudah bertakbir kepada Allah. Dengan bertakbir kepada Allah apa? La'allakum tashkurun. Artinya juga sekaligus bersyukur. Jadi dari dakwah yang sempurna ini, sesudah mengajak orang untuk membesarkan syiar agama Islam, yang terbesar atau tertinggi adalah sholat, maka muncullah yang kedua, yaitu apa? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi artinya sesudah anu, yuk bersyahadat. Jadi artinya kita menuju mengajak orang untuk menjadi orang Islam. Sudah masuk Islam, mulai hayya ala sholat. Begitu masuk Islam, mulailah kewajiban untuk sholat. Nah, kalau sudah sholat, kalau sholatnya benar, maka seruan yang berikutnya akan diraih, yaitu hayya alal falah. Falah dunia itu artinya kita mendapatkan kenikmatan dan merasakan nikmat. Dan tidak berubah kenikmatan itu. Contohnya, sudah mendapatkan kenikmatan, tapi tidak merasakan nikmat apa? Nikah. Tahu banyak orang yang menikah, tapi isinya padu saja. Apapun alasan. Sebenarnya dia sudah mendapatkan nikmat itu dengan pernikahan, tapi dia tidak merasakan nikmatnya. Itu kan cuma
petunjuk-petunjuk yang harus kita sadari, kita lihat, kita anukan, perbaiki pada diri. Kalau sudah benar anu, ini boleh-boleh tidak didengarkan karena sudah kita mendengarkan adzan yang dulu. Apa? Hayya 'alal falah, falah akhirat itu artinya dia akan mendapatkan ilmu yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Apa ilmu yang tidak ada kebohongan di dalamnya? Al-Quran. Anda akan dipahamkan Al-Quran. Tapi karena istilahnya artinya saja anu, kemudian tidak memahami, tidak mau belajar dan sebagainya, akhirnya ya hanya habis waktu. Ilmu-ilmu Al-Quran tidak menjadi hidup, dan inilah juga yang menjadi sebab kenapa bangsa kita seperti sekarang ini. Orang yang tahu hanya tahu ayatnya, tapi tidak tahu bagaimana melaksanakannya. Jadi kalau kita sudah anu, kenapa kalau ada orang tanya, sehat Pak Asdi? Alhamdulillah, kalau saya ditanya sehat apa enggak, kalau saya tidak sehat pasti karena sholat saya tidak benar. Karena mengentengkan sholat. Kan sederhana betul Islam. Dan itu pasti bisa diberitakan, dan itu tunjuk pada diri, jangan melihat orang lain. Karena orang lain tidak akan dipikulkan kepada Anda dosanya. Anda tidak akan pernah ditanya dosanya orang lain, oleh karena itu untuk apa heboh memperhatikan amalnya orang lain. Kita kan tidak merasa sudah bisa apa berdakwah, bisa anu, suka nyalahkan orang. Wah itu bid'ah. Bid'ah itu adalah dalalah. Setiap dalalah finar. Benar semua yang diucapkan itu benar, tapi dalam pelaksanaannya dia belum paham. Karena tidak ada bid'ah hasanah. Padahal Umar bin Khattab ketika mengumpulkan orang untuk salat tarawih bersama, dia mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi artinya bid'ah hasanah ada. Maka dari itu saya selalu mengatakan, oh, kalau saya memang suka bid'ah. Karena bid'ah itu yang menciptakan adalah Allah. Banyak yang istilah saya, menurut saya, menurut orang-orang dia sudah ulama, tapi sebenarnya dia belum. Kalau melihat anu, karena suka nyalahkan orang dan lain sebagainya. Nah itulah beberapa anu, tapi bagaimanapun saya juga belum bisa memberikan jawaban bahwa kenapa kok Allah mengumpulkan kita pada hari ini. Nanti akan muncul. Sedangkan asalnya di antara kapan-kapan yang lain, malah sekarang ke Pelabuhan Ratu. Oh ya, atau hepesta-pesta. Dan memang semua itu sudah diciptakan Allah berpasang-pasangan. Inilah yang bisa saya sampaikan, karena toh Anda juga di sini waktunya terbatas. Istilah saya mau salat di masjid juga boleh, mau salat di sini juga boleh. Silakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.